Halo sahabat kreatif, salam otomotif dan salam sukses bagi kita semua. Ketemu lagi di channel Mr. Jack TV. Video kali ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan lampu LED pada motor Yamaha Jupiter MX yang saya akan pasang dengan lampu LED ini yang memakai dengan pengapian yang dikeluarkan oleh aki. Jadi pemasangan lampu LED ini, jadi aki sahabat kreatif harus kuat dan akinya harus maksimal agar bisa menghasilkan cahaya lampu LED ini akan lebih terang. Dan apabila akinya tidak kuat, maka tidak akan bisa pemasangan lampu LED pada motor ini. Oke. Langkah pertama saya akan membuka dan melihat lampunya sahabat kreatif. Ini adalah lampu LED-nya. Ini adalah lampu LED-nya yang sistem ada kipasnya juga, ada pendinginnya di bagian belakang lampu LED-nya. Dan saya akan memberi langkah-langkah untuk cara pemasangan pada lampu depan Jupiter MX ini atau di motor yang lain di jenis bebek. Motor bebek. Oke, dan bebek dan matic sahabat kreatif. Ini juga bisa dipasang dengan motor matic dan motor bebek. Oke. Oke, kita keluar dulu apa-apa aja alatnya. Ini adalah alatnya. Ini tidak ada lagi. Jadi di sini ada beberapa tapak yang disediakan oleh pabrik untuk pemasangannya, tapak lampunya. Ini adalah untuk Vespa dan ini adalah untuk Vision, bisa juga dipasang di Vision. Dan ini adalah untuk motor bebek yang udah saya potong. Ini sahabat kreatif, udah saya pendekin karena biar tidak mudah menyentuh di belakang di bagian kipasnya, biar tidak menyentuh di bagian belakangnya saya potong tapak lampunya. Ini saya potong agar bisa lebih merapat, agar lebih bisa merapat dengan rumah lampunya. Selanjutnya kita pasang. Ini di sini ada lubang murnya. Ini adalah murnya, lubang bautnya kita pasang. Kita pasang secara kreatif. Oke, kita kunci secara kreatif. Setelah kunci kita, ini adalah pernya, per untuk kita pasang di sini biar ada, biar mudah kita masukkan ke dalam rumah lampunya. Jadi pemasangannya ini sebagai untuk arahnya, letaknya, letak pemasangannya. Kabelnya ada posisi di atas. Agar main lampu atas bawahnya pas nanti. Kita paskan posisinya. Oke sahabat kreatif, setelah terpasang dan sudah melekat di bagian rumah lampunya, lampu LED ini. Di sini ada beberapa kabel, ada 4 kabel. Ini adalah 4 kabel dan fungsinya, dan 4 kabel ini berfungsi semua. Dan massa body di sini adalah warna hijau, massa bodinya warna hijau. Dan yang biru ini adalah lampu
lampu atas, dan yang bawah ini adalah lampu, yang putih adalah lampu bawah, dan yang coklat ini adalah lampu kelip di lampu depannya seperti itu, dan kita bisa menghidupkannya dan bisa memfungsikannya juga. Untuk membuat tanda-tanda juga bisa. Ini adalah lampu kelip. Dan bagian lampu kelip-kelipnya nanti saya akan pakai on off untuk bisa dipakai di saat parkir lagi nyantai di motor, kita bisa fungsikan dengan pakai on off. Nanti kita bisa matikan pakai on off tersendiri bagian untuk lampu kelip-kelipnya. Oke. Langkah selanjutnya saya akan mengambil kabel di fitting lampu yang lama. Kita ambil yang lama dan kita potong. Kita potong untuk penyambungan nanti ke sesuai dengan kabel aslinya di motor. Dan ini juga kita potong. Dan ini juga kita potong. Dan lakukan penyambungan nanti kita memakai solder. Dan kalau soketnya sama di motor dan dengan aslinya yang soket di sini, tidak perlu pemotongan. Apabila beda ya kita melakukan pemotongan untuk disambungkan dengan soket ke motor nanti. Oke, kita kasih timah solderan sahabat ketip ya di setiap kabelnya biar akan mudah penyambungan. Oke, kita sambung. Pasangannya kita ikat bagian alatnya agar dia tidak mudah tertarik dan posisinya tetap diam. Dan saya pasang untuk lampu kelip-kelipnya, dan saya akan memasang saklar untuk saya simpan di bawah. Apabila kita tidak memfungsikan lampu kelip-kelipnya, tinggal kita matikan. Apabila kita tinggal menghidupkan lampu kelip-kelipnya, tinggal kita fungsikan. Oke, sahabat ketip. Ini khusus on-off lampu di bagian kelip-kelipnya di lampu depan. Oke, kita langsung saja pemasangan dan pengaturan kabelnya pada kabel di bodi motor. Oke, kita lihat sahabat ketip, jangan kemana-mana. Oke sahabat kreatif, kita lanjutkan pemasangannya. Untuk pemasangan lampu di lampu LED ini pada motor remek ini, kita akan mengambil dari jalur aki yang masuk ke kabel. Yang kalau dari kalau motor remek ini kabel merah yang masuk ke kontak, jadi yang keluar dari kontak adalah warna coklat.
warna coklat, dan kita akan mencari warna coklat pada di kabel motor ini. Kita coba yang ini. Ya, nyala. Berarti kita akan menyambungkan bagian plusnya, kita ngambil dari soket sini aja secara kreatif agar kita mudah menyambungkan untuk masukkan ke soket ini. Nanti kita akan menyambungkan ke soket sini secara kreatif. Kita ambil potongan kabel pendek yang udah ada lawannya untuk soket ke saklar ini nanti. Kita masukkan di sini. Kita langsung aja masukkan. Dan ini adalah kabel yang warna coklat. Soket yang masuk pada saklar lampu kita cabut. Dan kita akan membuka di kabel warna kuning ini. Kita akan buka. Dan kita keluarkan dari soket ini yang warna kuning. Oke, dan ini tidak dipasang lagi karena ini jalur lampu dari spool yang lama. Jadi kita tidak memakainya lagi dan kita akan memasukkan dari jalur aki ini, sahabat kreatif, yang bisa difungsikan masuk kotak dan juga bisa dimatikan. Kita masukkan jalur akinya, ya. Oke, lalu kita colokkan ke bagian saklar kontaknya yang udah masuk ke saklar ke lampu atas bawahnya. Oke, selanjutnya kita melakukan penyambungan pada lampu LED ini. Di sini kuning adalah warna untuk lampu atas. Dan yang hijau adalah lampu bawah. Dan yang hitam adalah massa body. Oke. Oke, sabar Katie, kita akan mencoba untuk menyalakan lampu LED ini. Di motor Jupiter MX ini kita hidupkan saklarnya. Udah menyala. Ini adalah lampu LED-nya dan atas bawah udah terfungsi. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan di bagian lampu kelap-kelipnya pada lampu LED ini. Kita
kita memakai saklar dua kabel saja, sahabat kreatif. Kita ngambil dari aki satu kabel, kita sambungkan. Untuk kita memasang saklar lampu klip-klipnya, kita memasang pakai saklar agar bisa dimatikan dan bisa dihidupkan. Satunya kita sambungkan ke bagian lampu LED-nya, dan kita coba. Oke, kita hidupkan lampunya. Inilah hasilnya, sahabat kreatif, di lampu LED ini. Dan juga kita bisa matikan dan juga kita bisa hidupkan. Dan kita bisa menyambung menghidupkan sama-sama. Oke, sahabat kreatif, dan tinggal kita memasangkan dan penempatan untuk on off saklar ini. Oke. Sahabat kreatif, cukup sekian video dari kami untuk pemasangan lampu LED di motor Jupiter Mpeng ini yang bermerek Eco 9, yang hasilnya lumayan bagus dan dijual di pasaran kurang lebih 185.000, sahabat kreatif. Oke. Okay.